Macam mana yang kita tahu dekat Twitter kan. Dekat Twitter banyak sangat orang kritik pasal isu-isu semasa, isu-isu viral kan. Tu, pada pendapat Anwar sendiri kan, adakah media sosial ni dan dengan hentaman daripada influencer ni akan menyusahkan kehidupan mereka yang berkuasa? Apa pendapat Anwar? Okay, so basically kita bukan nak kita nak kata menyusahkan golongan-golongan berkuasa ni. Tapi sebenarnya actually benda ni lebih memudahkan pada saya. Sebenarnya sebagai contoh macam sekarang kita kalau actually kita harapkan golongan-golongan belia mengharapkan ahli-ahli parlimen belia yang seperti dilantik oleh mantan menteri dulu, saudara YB Khairi Jamaluddin. Okay. Tapi actually benda tu bila dah masuk ke fasa politik, bila dah menyertai politik, dia lebih kepada orang kata jaga periuk nasi sendiri, jaga poket sendiri. So macam pada saya, benda tu sukar sikit lah berbanding dengan kita suarakan pendapat melalui social media. Pada saya lebih medium yang lebih membantu sebenarnya. Sebagai contoh macam hari tu, kes kedai makan tutup jam 8 malam, ramai menyuarakan pendapat, ramai tak berpuas hati. Jadi Menteri Kanan Keselamatan sendiri pun dah menyatakan yang dia tengok isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat di social media seperti Twitter, dan dia ambil kira benda tu melalui hashtag dan juga orang kata mention-mention yang mention Menteri Kanan Keselamatan kita sendirilah, Datuk Seri Ismail Sabri. So dia membuat keputusan berdasarkan apa yang disuarakan oleh orang kata netizen jugalah sebenarnya. So pada saya actually benda tu memudahkan juga. So let's say dalam membuat keputusan, mungkin nak menyambung PKP, mungkin juga dia boleh buat macam undian ke ataupun dia tanya pendapat, adakah benda ni kalau kita extend PKP, apakah kesan-kesan yang mungkin rakyat akan hadapi. So kita reply bawah tu, and then mungkin boleh juga buat hashtag seperti PKP extend, hashtag PKP extend. So orang akan gunakan tanda pagar tu, hashtag tu, untuk cari balik isu tu balik. So pada saya actually ni adalah lebih memudahkan sebenarnya. Anwar pernah buat tak hashtag sendiri and then ada netizen ikut hashtag tu? So basically macam saya, kalau hashtag saya lebih kepada macam travel, macam Anwar travel, macam tu, more tu lah. Tapi kebanyakannya saya akan turut ikut gunakan hashtag sebagai contoh, macam orang kata isu panas sikit lah. Macam hashtag rakyat ingat, kalau saudara Ash pernah tengok rakyat ingat, and then hashtag kita jaga kita, hashtag rakyat jaga rakyat. So kita tengok actually hashtag tu, saya pun gunakan hashtag sebagai contoh rakyat jaga rakyat. Sebagai contoh saya macam terharu jugalah bila tengok kita punya kerjasama dalam isu menangani keadaan sekarang ni, macam ramai rakyat yang tengah susah. Ada yang macam hari tu saya ada terbaca berkenaan dengan posting meminta bantuan untuk membelikan susu dan juga ayam untuk keluarga. Susu untuk anak, suami dah kena buang kerja. So saya baca reply, ramai yang minta nombor akaun, ramai yang cuba membantu, sampaikan ada yang nak salurkan sendiri bantuan tu. So pada saya hashtag ni, macam nak kata saya gunakan hashtag tu, saya memang turut ikut hashtag tu sebab hashtag ni membantulah.